Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Ingin beli mobil baru, prosesnya mudah sekali teman-teman. Nah, kita sekarang berada di Suzuki Pusat Pulau Gadung, di mana semua unit Suzuki ready ya Bang ya? Siap, ready. Siap, ready teman-teman. Dan pastinya sekarang kita ditemani bareng bagian marketing yang sudah berpengalaman, yang siap membantu teman-teman semua, ketemu bareng Bang Ewin. Halo Bang, apa kabar siap. Bang? Alhamdulillah Bang. Sehat ya Bang ya? Sehat ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman juga selalu diberikan kesehatan, rezekinya lancar, biar bisa beli mobilnya di sini ya Bang ya? Betul. Dibantu sama Bang Ewin ya? Siap. Oke, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, katanya total DP 3 juta aja bisa bawa pulang mobil ya? Betul. Mantap, mobil apa itu? Nah, kita akan bahas, tapi yang belum tahu alamat lengkapnya ini di mana Bang? Di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, Pulau Gadung. Pulau Gadung ya? Iya. Sebenarnya cari di Google Map juga ada. Langsung ketemu ya? Ketemu, ada. Pokoknya udah nyampe ke sini, bilang sama security, mau ketemu Bang Ewin aja ya? Pasti. Iya, biar dikasih diskon maksimal, betul. Prosesnya gampang ya? Betul. Oke, nomor telepon dan WA-nya boleh di-share dong Bang Ewin? Siap. Berapa tuh? 0812. Oke. 1263. Siap. 8513. Aktif ya? Aktif selalu 24 jam. Nomor utama ya Bang ya? Iya, siap. Bukan nomor yang lain ya? Bukan. Bukan. Siap, lengkapnya saya simpan di atas video dan di deskripsi. Pokoknya telepon atau WA aja, semua masalah teman-teman nanti dibantu ya Bang. Betul, ya? Betul. Oke, bicara beli mobil baru Bang, apa sih yang jadi kelebihan buat konsumen nih Bang kalau beli mobil baru? Mobil baru itu ada tentunya akan ada promo ya. Betul. Jadi promo untuk mobil baru itu diskonnya itu udah pasti lebih besar. Nah, katanya diskon juga sampai 40 juta ya. Betul. Mantap. Bunga gimana? Bunga bunga udah pasti rendah ya. Murah ya? Oke, yang tanpa bunga ada nggak? Tanpa bunga ada, itu cicilan 0 sampai 1 tahun. Nah, bisa ambil program yang tanpa bunga aja. Betul. Nanti sistemnya seperti apa japri aja ya Bang ya. Betul. Kalau showroom buka tiap hari Bang? 24 jam buka. Tapi pastinya dari pagi sampai sore. Sampai sore. Kalau Bang Ewin mah 1 kali 24 jam. Betul. Ya. Oke, udah kayak operator ya Bang ya. Pokoknya fast respon, tinggal telepon atau WA aja, aman teman-teman. Aman. Kita lihat paling belakang ya Bang. Siap. Nah, mari. Ini kan mobil yang lagi laku juga nih buat teman-teman pengusaha. Tidak lain tidak bukan yaitu Suzuki Carry Pickup ya Bang. Carry Pickup. Gimana unitnya, inden atau harus gimana untuk tuh? Untuk Carry Pickup itu unit selalu banyak tersedianya ya di pabrik, karena ini produk andalannya Suzuki. Betul. untuk khusus masyarakat Indonesia ya. Nah, itu teman-teman. Buat teman-teman pengusaha, mobil ini rekomendasi nih. Leganya dapat, iritnya dapat, murah ya. Murah. Murah teman-teman, stoknya murah, banyak. DP-nya murah, syaratnya murah, angsurannya juga sangat murah. Nah itu, jadi buat teman-teman pengusaha itu lebih ke prosesnya yang mudah. Betul. Angsurannya murah, mobilnya juga nggak rewel ya. Rewel. Ini salah satu jawabannya nih, berapa OTR-nya sekarang Bang? OTR-nya itu untuk yang non-AC itu 161.600.000, jadi 161.600.000. Itu belum diskon. Belum diskon, ya. Teman-teman, tenang dulu nih, ya. Karena diskonnya berapa nih? Diskonnya lumayan besar, itu diskonnya bisa sampai kita kasih 35 juta. 35 juta. Ya, berarti secara hitungan kasar mobil ini hanya 120 jutaan aja ya. Betul. Siap, pantesan laku karena mobilnya murah tapi tetap bandel ya. Rajanya pickup itu carry. Rajanya pickup carry. Stoknya ya. Melimpah, bawa duit cash langsung bawa pulang ya pulang, Bang ya. Betul. Oke, bicara kredit nih Bang. Banyak teman-teman yang pengen nyicil nih. Siap. DP minimnya bisa kasih berapa Bang? 3 juta bisa. Total DP ya? Total DP 3 juta bisa, angsurannya 3.500.000.
Nah, bicara total DP itu berarti sudah include asuransi dan segala macam ya. Betul. Intinya mobil udah sampai ke rumah teman-teman, cukup keluarkan uang 3 juta. 3 juta aja. Dan dicicil per bulannya 3.500. 3.500 selama 5 tahun. Selama 5 tahun, ya. Teman-teman. Tinggal pilih warna aja ya, Bang. Betul. Ya. Betul, warnanya ada 3. Oke. Okay. Ya, ada putih, betul, silver dan hitam. Nah, pokoknya dibantu sama Bang Ewin, data seperti apapun diproses ya. Siap, pasti dibantu sampai mobil bawa pulang. Betul, karena di sini di pusatnya segala akses juga gampang, teman-teman. Oke. Kita lanjut, Bang Ewin. Siap, mari. Ini mobil keren nih sebenarnya nih. Nah, ini mobil terkeren kita juga nih. S-Cross. Mobil keren dan diskonnya di semua produk ini yang paling besar. Paling besar. Ya. Jadi dia itu crossover 1500cc, di mana kompetitornya ada yang udah menyampai 500 juta nih. Betul. Ini masih 300 ya? 340-an. Oke, diskonnya berapa tuh? Diskonnya 40 juta. 40 juta, ya. Teman-teman. Pastinya DP minim, angsuran murah, bisa ya? Bisa, betul. Siap. Khususnya ini japri aja kali ya? Japri aja. Japri aja, biar lebih enak, ya. Sambil ngopi-ngopi boleh ya? Di japri, dijamin, dibalas cepat, dan diberikan prosesnya mudah? Iya, pelayanan yang terbaik. Maksimal ya? Iya, pelayanan okay. Terbaik. Pelayanan siap. Terbaik, dan promo angsurannya udah pasti dikasih yang terbaik juga. Mantep, karena diskonnya sampai di 40 betul. Jutaan ya. Iya. Tapi kita lanjut nih, mobil salah satu paling laris juga, XL7 ya Bang ya? Nah, ready atau inden Bang, XL7? Kalau XL7 itu ready. Ready ya? Iya. Siap, jadi Zeta, Beta, Alpha, pilih aja ya? Pilih aja. Bicara OTR berapa Bang? Ini OTR untuk yang terbawah itu Zeta ya, itu Zeta itu 248 juta. Paling murahnya di 240 jutaan ya. Betul. Diskon bisa sampai berapa tuh diskon untuk XL7? Diskon bisa sampai 21 juta. 21 juta, oke. Okay. Dengan angsuran? Dengan angsuran di termurah itu di angka 4.800an. 4.800an ya, siap. Nah, pantesan mobil ini laris, desainnya keren, keren. Harganya murah, mobilnya enak juga enak ya. Juga. Free service dan part juga dapat ya? Dapat. Betul, karena saya sendiri juga pernah pakai XL7. Wah, rekomendasi dah teman-teman, irit pula ya. Irit. Siap, mau tipe Zeta, Beta, atau Alpha, tinggal pilih aja. Betul. Siap. R3 Bang, adeknya Bang. Ini espresso juga bisa dipesan ya Bang ya? Bisa, bisa. Bisa? Bisa. Ini juga espresso. Jadi bintangnya nih, karena dengan harga di 155 juta, yeah. Dan itu belum dipotong diskon belum ya? Belum dipotong diskon. Rekomendasi buat mobil harian nih, buat masuk-masuk jalan kecil, mobil yang fleksibel, tinggal pesan aja ya. Sangat ekonomis juga. Sangat ekonomis juga, irit banget. Irit banget. Oke, udah kayak motor, tapi nggak kepanasan, nggak kehujanan. Betul. Ya Bang ya. Siap, R3 nih Bang. Siap. Nah, R3 satu-satunya di kelasnya yang pakai teknologi hybrid, smart hybrid ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi smart hybrid itu sangat-sangat membantu ya untuk di pertama itu akselerasi. Betul. Jadi akselerasi ketika nanti dia butuh tenaga power besar, nah di situ dia kerja. Jadi sangat untuk membantu untuk efisiensi bahan bakar. Nah, itu. Yeah. Jadi konsumsi bahan bakarnya irit itu akibat tenaganya juga dibantu ya, Bang ya. Betul. Apalagi di saat kemacetan motor listriknya itu bisa memutar AC ya. Betul. Sehingga mesinnya mati, teman-teman. Nah, harganya mulai dari berapa, Bang? Ini harganya dimulai dari 281 juta. 281 juta ya. Ada diskon ya? Ada. Berapa tuh buat R3? Diskonnya tuh bisa sampai di 23 juta. 23 juta. Berarti secara kasar mobil ini di 250 jutaan. Betul. Ya. Mantap, rekomendasi loh. Nggak nyampe 300 juta. Mobil keluarga yang enak tapi pakai teknologi hybrid. Betul. Bisa DP berapa tuh? Dan kalau untuk kredit itu cukup DP 5 juta bawa pulang. 5 juta? 5 juta aja. Total DP ya? Total DP 5 juta. Oke, okay. 5 juta bawa pulang mobil, cuma. Sudah include asuransi segala macam. Betul, itu udah semuanya. Cuma iya. Sama Bang Ewin di Suzuki Pulau Gadung ini 5 juta bawa pulang R3 hybrid. Betul. Ya. Mantap. Itu angsuran paling murahnya berapa? Angsuran paling murahnya itu di angka 4.900 iya. Ya. Siap. Iya. Kalau teman-teman mau di setting angsuran 3 juta atau bahkan 2 jutaan, nanti DP-nya menyesuaikan aja ya. Menyesuaikan aja. Siap, iya. Tinggal japri aja. Betul. Nanti dibantu ya. Pasti. Lihat-lihat lagi boleh, Bang? Siap. Mari. Ini yang non hybrid ya? Itu yang non hybrid ya. Nah, ini yang non hybrid paling murah
Di 248? 248. Oke, ya. 248. Diskon ada juga? Diskon ada, tetap. Diskon bisa sampai di 22 juta. Oke, tergantung keinginan teman-teman nih, mau ngambil yang tipe hybridnya, atau ngambil tipe yang biasa ya, juga? Tipe yang biasanya. Aman ya? Aman, aman. Tinggal kalau di Japri aja, maunya yang mana, pokoknya kita kasih pelayanan yang terbaik, promo yang terbaik, angsuran dan harga yang terbaik pastinya. Nah itu, kalau Baleno bang, kemarin mobil tuh keren banget tuh. Oh yang Baleno, ya. Yang Baleno, karena kompetitornya udah 300 jutaan. Betul. Ini masih 200 berapa tuh? 272 juta. 272 ya. Juta ya Baleno. Unitnya ready itu? Ready. Unitnya ready ya? Ready. Yang untuk manual yang sekarang ready ya. Ready tapi ya. Tapi untuk yang matic-nya nanti di awal September. Oh September, ya. Siap. Jadi teman-teman kalau pas nonton video ini kan tayang bulan September nih. Iya. Nanti teman-teman mau langsung pesan yang matic juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke, diskon udah ada? Diskon ada, bisa sampai 17 juta. 17 juta ya, 17 juta. Oke. Berarti bisa DP minim dong? Bisa, DP minim. DP minim bisa ya? Bisa. Siap. Yang nyari Baleno teman-teman? Mobilnya keren, 1500cc, nyaman ya. Nyaman dan sangat-sangat keren banget kalau iya, pokoknya. Iya, itu keren banget. Mau test drive iya. Juga dibantu bisa. Ya. Test drive bisa. Siap, kita lanjut bang. Siap. Ini juga saya sempat senang banget nih, Suzuki Ignis. Ignis. Iya. Karena dia itu irit, mobilnya enak. Harganya mepet-mepet LCGC. Betul. Tapi CBU ya? CBU ya. CBU, betul. Ini ready unitnya? Ready untuk yang manual ya. Manual. Yang manualnya. Siap, karena Ignis itu kalau saya nggak salah ada manual dan ada AGS ya. AGS, betul. Kalau saya pribadi sih lebih merekomendasikan yang manual karena lebih responsif ya. Betul. Oke, berapa harganya bang? Ini harganya 207 juta. Itu belum diskon ya? Belum diskon? Belum diskon. Oke, bisa DP minim dong ya? Bisa, bisa. Bisa nah, DP minim. Buat yang Ignis, nanti DP dan angsurannya Japri aja kali ya? Betul. Siap. Bang Ewin, siap. Intinya sih dalam pembicaraan kita ini selain kasih promo harga murah, siap bantu teman-teman buat prosesnya ya? Sangat-sangat, itu pasti. Sepatutnya sangat kita bantu nantinya. Jadi apabila nanti udah ada niat yang benar untuk kredit ataupun mau beli pembelian cash, itu kita pasti akan bantu. Jadi artinya di data-datanya yang mana yang kurang, kita akan sangat bantu. Oke, pokoknya kawal terus sampai mobilnya dikirim ke garasi. Dikirim ya. Ke garasi. Siap, ditunggu tua teman-teman semua yang pengen beli sama Bang Ewin. Siap. Silahkan tulis di kolom komentar kalau misalkan ada masukan-masukan yang bisa membangun channel ini dan juga Bang Ewin juga ya. Betul. Siap, thank you banget Bang Ewin. Siap. Betul. Oke. Sehat dan sukses selalu ya. Amin, amin, amin. Betul. Teman-teman amin. Juga sehat dan sukses amin. Selalu. Mudah-mudahan rezekinya juga selalu diberikan amin. Kelancaran. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.